Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama CR. Kali ini CR akan membahas Gober teman-teman, sinetron baru anak dari tukang ojek pengkolan. Kenapa CR bilang anak? Karena Gober itu lahir dari sinetron tukang ojek pengkolan. Setuju nggak teman-teman? Sebelum kita ke sinopsis sinetron ini, sebaiknya kita mengenal artisnya dulu aja ya. Dalam sinetron Gober ini, ada 3 tokoh utamanya teman-teman. Beben diperankan oleh Arbani Yasis, Karina oleh Harifah Lubai, dan Savana oleh Syahra Lares. Dalam sinetron Gober ini, Beben diceritakan sebagai seorang mahasiswa yang sudah lulus kuliah dan tinggal nunggu wisuda. Ia juga diceritakan suka dengan Karina, teman-teman. Kalau Karina sendiri diceritakan sebagai seorang mahasiswi jurusan farmasi semester 5. Di sini Karina memerankan sebagai seorang kakak yang sangat menjaga adiknya, yakni si Bunga. Dalam sinetron ini juga dikisahkan bahwa si Karina itu juga suka sama Beben, cuman dia belum berani mengungkapkan perasaannya, teman-teman. Lanjut ke Savana ya. Kalau si Savana dikisahkan sebagai seorang mahasiswi jurusan manajemen, teman-teman. Karakter dia di sini itu adalah tipe orang yang bertindak dulu, entah benar entah salah baru mikir. Dan di sini si Savana itu dari keluarga menengah ke atas, teman-teman. Yuk, sekarang kita lihat siapa-siapa saja yang jadi pemain lapis kedua ya. Dimulai dari kiri, yakni Bobby yang diperankan oleh Henry Chan. Bobby itu semester 3 teman-teman, ambil jurusannya Business Management. Kampusnya di mana? Di Universitas Indonesia Baru. Nah, dalam gambar ini, Bobby itu juga lagi deketin Anissa loh. Kemudian sebelah kanan Bobby namanya Bonita teman-teman, diperankan oleh Sonia Alisa. Bonita dikarakterkan sebagai seorang cewek yang tomboy, cuman dia punya etos kerja yang bagus alias pekerja keras. Sebelahnya lagi Pak Ferdi yang diperankan oleh Tengku Firmansyah. Ia terkenal sebagai driver Gober yang sangat ramah dan sangat mencintai keluarganya, teman-teman. Sebelah kanan Pak Ferdi ada si Bunga yang diperankan oleh Clara Kaiser. Bunga itu adalah mahasiswi semester 3 jurusan komunikasi dan seangkatan dengan si Bobby. Buat yang belum mengenal Bunga di tukang ojek pengkolan, karakter Bunga itu manja banget. Kemudian lanjut sebelah kanan Bunga, si Amin yang diperankan oleh Sandi Tile. Mantan pemain preman pensiun ini di sinetron Gober, dia datang ke Jakarta dari Bandung setelah dibelikan motor. Kemudian sebelah kanan Amin namanya si Mita, yang diperankan oleh Angel Natasha, anak kos-kosan yang orang tuanya di Bogor. Nah, dia di sini kuliah sebagai seorang mahasiswi jurusan manajemen dan menjadi teman akrab si Savana. Karena karakter dia yang lemot, kemudian polos, dia tuh sering bikin jengkel teman-temannya. Kita lanjut pemain lapis ketiga ya. Di sini ada nama Fajar Kuto dan si Pangeran Tyson. Kalau Fajar Kuto itu berperan sebagai Ujang, kemudian Pangeran Tyson sebagai si Joni. Kita geser kanan lagi ya. Ada nama artis Evan Marvino, kemudian Setiawan Min, kemudian Abai Seons. Mohon maaf ya teman-teman ya, untuk Abai Seons, kemudian Tani sama Rizky Baron, CR belum bisa menemukan gambarnya di Google, mereka seperti apa, mohon maaf ya. Loh, kok John Jawri ketinggalan? Enggak ketinggalan teman-teman, memang ditaruh di terakhir, karena dia gongnya. Di antara semua pemain yang tadi sudah saya sebutkan, Jono ini paling senior teman-teman. Dialah Gober pertama. Ya bisa kita bilang Jono ini simbahnya Gober atau ikonnya Gober, walaupun memang si Beben pemeran utamanya teman-teman. Jono dalam Gober ini memerankan tokoh driver yang semangat dan pantang menyerah. Dia juga dekat dengan Bobby dan si Beben. Sinetron Gober tayang di RCTI setiap hari di jam 16.45 teman-teman. Terus sinetron ini berkisah atau bercerita tentang apa sih? Jadi sinetron ini menceritakan tentang kehidupan asmara seorang driver ojek online dan juga kehidupan bersama teman-temannya. Sutradara untuk Gober juga sama dengan sutradaranya TOP ataupun Permen Pensiun, yakni Bapak Aris Nugraha. Jadi saya rasa untuk sinetron ini juga nggak beda jauh lah dengan TOP ataupun Permen Pensiun. Sinetron merakyat dengan bumbu komedi. Tetapi kisah asmara tetap akan mendominasi sinetron ini teman-teman. Berarti kamu akan lebih sering melihat si Beben ataupun si Karina. Tetapi di sini ada orang ketiga teman-teman. Siapakah dia? Yakni si Savana.
Terus terang kalau saya pribadi sih merasa penasaran dengan sinetron ini. Kenapa? Karena si Aris Nugraha atau Suradara itu membuat sinetron Asmara versi mereknya itu kayak apa sih? Kayak gitu teman-teman. Biasanya kan kalau sinetron cinta-cintaan itu mobilnya keren-keren, motornya keren-keren, pokoknya gaya hidup glamor lah. Kalau ini kan lebih kepada orang-orang biasa lah yang sedang jatuh cinta lah. Kita lihat saja apakah Gober mampu sesukses orang tuanya, wes, yakni sinetron Tukang Gojek Pengkolan. Semua tergantung kalian teman-teman. Kalau banyak yang nonton, dia akan tinggi ratingnya. Oke ya teman-teman ya, sekian informasi dari CR. Kalau berkenan di like, boleh di share. Terima kasih banyak, jangan lupa subscribe. See you again.